Halo, selamat datang di channel EDF Plus. Oke, di sini akan aku bagikan tutorial cara membuat cinematic bar di video kalian. Oke, langsung saja ya. Kita pakai dua aplikasi ya, PitchBar dan KineMaster. Oke, untuk PitchBar sendiri untuk kita buat cinematic bar tuh di PitchBar-nya ya. Kalau untuk di KineMaster itu kita cuma buat timeline-nya untuk bisa buat videonya langsung gitu. Oke, langsung aja kita klik PitchBar-nya. Oke. Nah, ini kita tekan plusnya di bawah ini. Kita klik, kita pilih gambar. Gambarnya. Oke, kita langsung aja klik tanda panah ke kanan, ini yang di atas pojok kanan atas. Oke, nah kita sudah berhadapan dengan layar utama dari PitchBar ya. Oke, teman-teman, kita lihat sama-sama ya. Kita klik yang tanda plus yang ini ya, yang ini yang aku beri tanda ini. Oke, kita pilih isi, kita oke ya. Oke, habis itu kita klik yang tiga ini di atas ini, pilih ini. Simpan. Kalau tersimpan kita keluar dan selesai. Kita keluar, kita ke KineMaster. Terima kasih atas sudah dulu video dari saya, tutorial cinematic bar yang saya buat. Terima kasih sudah menonton, thank you for watching, dan
bisa membuat Anda menjadi bisa